Sengketa lahan yang terjadi di Kampung Baru Tebing Karimun menjadi perhatian warga. Mantan Ketua RT dan tokoh pemuda Kampung Baru menilai kasus sengketa tanah tidak akan terjadi jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan. Sejumlah warga Kampung Baru Kecamatan Tebing Karimun yang pernah menjabat sebagai Ketua RT dan tokoh pemuda mengaku sangat kenal dengan sosok Kasdi Hermanto. Kasdi Hermanto bukanlah warga Kampung Baru dan dikenal sangat serakah dengan tanah. Sesuai surat pernyataan tahun 1996 yang ditandatangani pihak Kasdi Hermanto dengan masyarakat Kampung Baru, Kasdi Hermanto tidak boleh menggarap tanah yang kini menjadi sengketa. Dalam surat pernyataan yang sudah disepakati, Kasdi Hermanto hanya boleh memanfaatkan kayu bakau untuk bahan bakar di pabrik batu bata miliknya. Kalau pendapat saya, sosok seorang Kasdi Hermanto, orangnya itu serakah. Serakah ingin memiliki, memonopoli tanah yang ada di Kampung Baru Tebing ini. Bahwa tanah tersebut untuk pembakaran batu bata kepunyaan Kasdi Hermanto. Ya, terus? Dan sama-sama tidak untuk menggarap, bahwa tanah tersebut itu tidak untuk menggarap. Ternyata? Tapi untuk mengambil kayunya. Ternyata saudara Kasdi Hermanto menggarap tanah tersebut. Sementara Ketua Kerukunan Pemuda Tebing mengatakan kasus sengketa tanah antara Kasdi Hermanto dan Dharma Pranata yang sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diselesaikan dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut saya, kedua belah pihak yang bersengketa hendaklah bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Dan patuhi serta hormat terhadap hukum yang berlaku serta lembaga hukum dan instansi yang terkait. Dalam waktu dekat, masyarakat Kampung Baru yang memiliki tanah atau tanah milik ahli waris yang dikuasai Hermanto dengan cara tidak sah akan melapor ke polisi. Dari Karimun, Iwan Bohan, iNews, melaporkan.